Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita rahmat, memberi kita hidayah, memberi rezeki dan segala kenikmatan di muka bumi ini, sehingga kita bisa bertatap muka dengan saudara-saudara, kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, ada satu surat yang khasiatnya sangat luar biasa jika kita ikhlas mengamalkannya. Faedah atau khasiat dari surat ini adalah bisa menyelesaikan semua masalah, menarik rezeki, menyelesaikan semua masalah ekonomi, baik utang-piutang, sulit mencari rezeki, serta permasalahan jodoh atau pasangan. Surat tersebut adalah surat Al-Insyirah, atau banyak orang menyebutnya dengan surat Al-Nasyirah. Surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasyirah ini bisa sahabat baca 9 kali setelah sholat duha. Rutinkan dan yakinkan ketika kita mengamalkannya, ikhlaskan dan tujukan kepada semua masalah-masalah kita, minta kepada Allah, membaca dan ikhlas, serta jangan lupa untuk beramal saleh, juga sedekah. Dengan membaca surat Al-Insyirah 9 kali setelah sholat duha, insya Allah Allah akan segera memberi kita pertolongan, karena di dalam surat Al-Insyirah ini terdapat kalimat yang mengandung makna akan ada kemudahan setelah ada kesulitan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.